Sampai hari ini semangat gue untuk ngejar Asna gak pernah luntur. Dan sampai hari ini pandangan gue tidak teralihkan sama cewek lain secantik apapun. Walaupun secantik... Halo. Tahu deh siapa tuh namanya barusan. Atau kayak... Hai Mas Iqbal. Si siapa? Halo. Lagi ya. Namanya juga. Tegur mulu dari tadi. Pagi Mas Iqbal. Pagi Ade. Pilihan gue tetap Asna. Mas Iqbal, parkir motornya yang benar dong. Gue bisa parkir valet. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, makasih Mas. Wih, ini dia baru nih. Lapaan lagi sih? Ah, masih aja orang nawarin barang kagak jelas lewat SMS. Keluar rumah dong, kerja. Apa lagi nih sedot WC? Kayak gue butuh aja lo, sedot perhatian gue habis waktu gue buat lo. Hah? Asna. Ih, namanya jodoh pasti bakalan sering ketemu. Oh, enggak, lagi ini ngomong sendiri. Maksudnya kita ini kan driver Okejek, pasti rutenya berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya pasti saling ketemu. Terus karena kita solidaritas ya, saling menyapa, dan yang namanya rezeki gak akan kemana-mana kan. Cuman di Okejek doang nih kita bisa saling ketemu antara yang... Apaan sih, ribet banget lo ngomong. Ngomongin rezeki doang, rezeki mah dapet dimana aja kali, Bang. Mau di Okejek, Jack, apa Jack ya juga asal halal juga gak apa-apa lah. Itu dia, gue tadi pengen ngomong kayak gitu. Ngor lo, pengen lo. Kenapa, Nak? Nyangkut. Oh, ini kelonggaran ini, Nak. Harus dikencengin. Ini gue tahu, tapi ini nyangkut. Iya, ini ada gerendelannya nih, lihat. Ini gue tahu, tapi ini nyangkut. Nih, kalau pengen dikencengin kayak gini nih. Nah, jangan kenceng-kenceng ya, ntar ngaruhnya ke muka. Ini kita jadi kenceng-kenceng. Ya, oke, Bah. Ya. Sumpah demi apapun, gue gak akan pernah cuci tangan gue. Kalau perlu, gue gak akan mandi selama seminggu. Gatel-gatel deh. Tuhan emang the best deh sama gue. Kasih kesempatan gue untuk deket lagi sama Asna. Ini Asna pasti bakal luluh kali ini sama gue. Mbak, HP adik suka lemot-lemot gini. Di refresh dong, itu kan datanya kebanyakan. Kamu chat apa segala macam juga ada di situ. Emang yang ngaruh, Mbak? Iyalah. Nih, lu download yang kayak gini nih. Oh, yang ini. Ini, Mbak. Udah ada, coba download. Kasih, Mbak. Halo? Oh, udah nyampe ya? Oh, sorry, oke. Gue segera kesana. Ya, bye. Mau kemana, Mbak? Gue harus pergi nih. Gue mau ketemu orang IT. Lo jagain ruangan gue ya. Yaudah, ya? Hati-hati ya, Mbak. Loh, Dek, kok masih di sini? Iyalah. Tadi kan kata Mbak Prima suruh titip ruangannya. Ya nggak gitu juga kali, kan lo bisa tutup ruangannya, lo kunci. Dibawa kuncinya, jangan dibuang. Ada nggak kepikiran. Tawa lagi, yaudah. Lo deh. Ya Mbak, hati-hati. Aduh, 2 jam kagak ada orderan. Sepi banget. Eh, Dek. Dek, sini bentar, Dek. Apaan Mas Iqbal? Sini cakep. Mas Iqbal mau nitip. Tadi Mbak Prima nitip ruangannya. Ruangan enak banget ya kalau udah jadi bos ya. Gue nitip motor, bisa gak? Gak bisa. Ini nih handphone gue. Rusak nih, gue pencet-pencet tuh. Coba lihat. Gue coba swipe gak bisa juga nih. Ini udah model baru, model swipe gak bisa-bisa juga nih.
abis jatuh terus gue nyalain udah gak bisa lagi. Tolong dong dibenerin tuh sama tukang yang dalam. Kenapa gak beli baru aja sih mas? Lah, kalau gue beli baru pakai duit gue, terus ntar gue makan pakai apaan? Gue mau ngelamar Asna pakai duit apaan? Gak bisa dong. Tanggung jawab lah kantor, masuk kagak bisa benerin handphone kayak begini. Hah? Handphone aja gue liat bagus-bagus aja ada casingnya, lo handphone gue gak ada. Ayo dong gimana nih kantor, jangan otoriter gitu dong. Jangan orde baru sekarang, ayo benerin bisa gak? Ya gimana mas, Ade kan gak ngerti apa-apa, itu kan tugasnya Mbak Prima. Ya gak usah nangis gitu dong. Mana kasih tahu gue sih ngomong cepet dari mana sekarang? Mbak Prima lagi meeting di luar, Ade pergi dulu. Iya. Yeah. Ayolah deh, belum diminum. Yeah. Lonely Phantom? Iron Lady. Akhirnya kita ketemu langsung ya. Gak nyangka. Gak nyangka kenapa? Selama ini kan yang saya lihat cuma avatar. Ternyata Iron Lady itu... Ternyata? CTO okay, Jack. Kenalin, saya Prima. Saya Agung. Gung, kamu boleh panggil saya Prima aja atau pakai Mbak juga boleh, terserah. Senyamannya aja, oke? Okay? Oke, okay. Kita mau ngomongin hal yang serius langsung? Boleh ya? Siap. Oke, okay. Lo tau dong aplikasi OkJack? Pernah pakai? Pernah jadi customer kita? Pernah. Oke, okay. Kan tahu banget kita sekarang tuh lagi emang... Trafficnya lagi tinggi banget. Jadi biasanya staff IT kita itu handle, mereka tuh nggak biasa handle enterprise level application. Jadi nggak yang serumit OkJack. Jadi kita butuh yang bisa handle semuanya. Jadi efisien kalau banyak permintaan juga sistem kita. Gue harap lo bisa memperbaiki sistem kita dan juga servernya. Kayaknya gue masih akan banyak peningkatan juga sih di kantor. Mau langsung ikut kantor gue sekarang atau gimana lo available hari ini? Siap, available.